Wow, takut saya. Hai. Okey, dah balik kembali dalam realiti eh. Oh, saya takut tengok. Saya tengok tadi macam nak-nak pula tadi bila dia mula gelak, lagilah saya gementar. Ha, jadi ini dia barisan mereka yang akan melangsungkan dan juga melaksanakan tugas esok sebenarnya untuk drama tari Puteri Cemara Jingga. Yeah. Kita bersama dengan Abang Muhammad Hadi bin Safi, pengarah. Okey, Encik Abang. Ya, saya. Kenalkanlah kawan-kawan kita yang telah membuat aksi yang terbaik walaupun sikit tapi memberi kesan, impaknya. Okey, ini adalah Aizat Muhyiddin. Mm-hmm. Ini adalah Nur Faizah Kamarudin. Mm-hmm. Ini Nur Fazlina Rajani dan ini Nurul Nisa Nabila. Ya, Faizah nama eh? Ya. Macam dah tinira wajah awak. Okey, sekarang nak kongsi berkenaan dengan pementasan ini. Sebagai pengarah, boleh kongsi tak ia berkaitan dengan apa sebenarnya? Okey, ini merupakan sebuah pementasan drama tari yang pertama kami jalankan di UiTM Puncak Perdana. Dan drama tari ini adalah berkisahkan tentang percintaan yang mendapat tentangan hebat daripada orang yang sedarah dengan kita. Itu yang saya boleh bagi tahu. Oh, okey, kita bagi tu sikit, tak boleh bagi tu banyak-banyak kan? Betul. Tetapi adakah sepanjang pementasan tu ia hanyalah satu bentuk tarian semata-mata, tidak ada dialog langsung? Tidak ada dialog, tetapi macam mana pelakon menyampaikan perasaan dan emosi dan penceritaan, mereka menyampaikannya melalui pergerakan, bermakna jenis maknanya di sini ada drama di dalam tari itu. Ah, okey, baik. Dan mereka yang bersama-sama di pentas adalah latar belakang apa? Boleh kita kongsi sikit tak? Dari latar segi akademiknya. Melayu klasik. Melayu klasik. Betul. Okey, mereka belajar dalam bidang itu. Betul. Ah, okey. Berapa orang pelajar semuanya? Pelajar adalah mereka berempat adalah pelakon yang dinilai dan saya dinilai dari segi pengarahan. Muhammad Nur Faiz dinilai dari segi pemasaran dan publicity dan Aiman Saifullah dinilai dari segi penciptaan dan perekaan kostum. Okey, baik, itu dia. Semuanya akan dinilai dan ia akan berlangsung lebih kurang berapa lama sebenarnya pementasan ni? 1 jam 50 minit. Maafkan saya, 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit. Okey, ini dia. Anda boleh tengok di visual mereka yang akan dipentaskan lah watak-watak yang akan dipentas. Ini sebagai daripada latihan. Betul. Dilangsungkan juga di sana, di UiTM. Ini semua dilangsungkan. Betul-betul, ya. Dia memang ada dewan khas untuk anda melakukan dan juga melaksanakan latihan sebagainya. Okey, dan keseluruhan mereka dalam satu produksi bagi drama tari Puteri Cemara Jingga ni, secara total berapa ramai semuanya? Secara total melibatkan dalam 40 pelajar yang mana ianya terdapat beberapa orang pelajar Sekolah Seni Malaysia Kuching Sarawak yang kami membuat kolaborasi bersama mereka dan alumni-alumni pelajar Fakulti Filem Teater dan Animasi dan termasuk pelajar Fakulti Filem Teater dan Animasi itu sendiri. Okey, dan Encik Abang, ini merupakan karya yang pertama ke? Betul. Karya yang pertama? Betul. Okey, berapa lama ambil masa untuk daripada segi awalnya, idenya keluar dan sampailah dapat dizahirkan sebelum esok ni? Terdapat banyak cabaran dan dugaan yang kami alami sebelum kami membuat perancangan untuk membuat projek ini. Dan saya tak boleh cerita panjang-panjang. Apa yang saya boleh ceritakan, kami cuma ada masa dalam 4 bulan sahaja. Yang mana masa 4 bulan itu bukanlah masa yang sekejap. Bukan masa yang lama, ini sangat sekejap. Sekelip mata je dah. Wow. 4 bulan. Jadi kami memang betul-betul mengharungi masa yang payah juga untuk ke tahap ini. Wow, okey. Jadi akhirnya esok dan lusa ia akan dipentaskan. Boleh tak kita tahu maklumat lanjut pukul berapa dan adakah ia terbuka untuk juga untuk orang ramai untuk tonton? Persembahan ini adalah sesuai ditonton oleh orang awam yang mana persembahan ini akan berjalan pada 12 dan 13 Mei esok dan lusa bertempat di Dewan Agong Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam dan dijangka akan bermula pada pukul 8:30 malam. Dan ingin saya katakan di sini ribuan terima kasih kepada
penaja-penaja yang bersama-sama menjayakan pementasan kami, antaranya Hell Lisa Vegan, Fantasy Rainforest dan pelbagai lagi. Ada ramai. Ramai. Okey, dari segi aspek kostum, semuanya ni di bawah idea pengarah Cabar Seni. Okey, semuanya begitu dah. Kalau sekiranya pementasan kali ini berjaya, ada tak macam hura-hura kata macam mungkin akan dilaksanakan lagi selepas ini untuk yang lain pula? InsyaAllah, bergantung kepada nasib dan juga bergantung kepada bajet. Faham? Betul. Bajet sangat memainkan peranan juga. Sangat. Jadi itulah dia, kita harapkan semuanya akan menjadi lancar esok dan lusa. Dan sekarang ni dunia tanpa sepadan, kita ada Instagram, Facebook untuk drama tari ini? Untuk drama tari, kami boleh ikuti app Puteri Cemara Jingga di Twitter dan juga di Instagram, dan segala maklumat dan segala info boleh didapati di Instagram dan akaun tersebut. Okey, dia itu Puteri Cemara Jingga. Cari saja informasi tersebut dan anda boleh dapatkanlah macam mana cara nak dapatkan tiket ke. Mesti guna tiket juga kan? Betul. Okay, harga tiket RM15 sahaja. Sahaja. Boleh kena beli sekarang ataupun esok boleh juga? Boleh booking sekarang dan juga boleh didapat, boleh walk-in tiket. Okey, baik. Kita lihat wajah-wajah mereka dan boleh tak kalau kita minta satu lagi? Boleh ulang gelak balik lepas tu dengan tenungan tadi tu. Sekejap, saya nak tengok. Ni sebab tadi dia tengok dia jauh tapi saya cuba nak beranikan diri. Okey. In character. Go. Ambil reaksi wajah saya sekarang. Okey, memang naik bulu roma, dekat-dekat lagi naik bulu roma. Okey, jadi itu baru sedikit, anda boleh tengok esok dan juga lusa, itu drama tari Puteri Cemara Jingga. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Abang Muhammad Hadi bin Sabi, pengarahnya, dan dalam masa yang sama kepada rakan-rakan yang lain, selamat berjuang. Terima kasih. Moga dapat sambutan. Malam lepas ni dapat lebih banyak lagi bajet untuk pementasan yang seterusnya.